Minasang, 3 manfaat berteman dengan Wibu. Apa aja tuh? Sebelum Watashi jelasin, Watashi mau minum fruity rasa strawberry. Yang pertama, Wibu tuh orangnya setia dan loyal. Tahu gak kenapa? Karena Wibu tuh orangnya mau nonton series anime banyak banget dari awal sampai akhir. Jadi bisa dipastiin punya teman Wibu tuh setia dan mau berkorban. Yang kedua, Wibu tuh gak mau bohong loh. Iya dong, karena Wibu itu terinspirasi dari Wifunya atau tokoh anime dari kesukaannya dia yang selalu berkata jujur. Bener gak? Yang ketiga, Wibu tuh orang lucu dan punya selera humor. Ya walaupun selera humornya tentang anime. Ya sih. Tapi gak apa-apa, at least Wibu ini orang yang menghibur. Iya kan? Nah, Minasang, sekarang udah tahu kan manfaat berteman sama Wibu itu apa aja? Nah, biar gak ketinggalan update tentang anime manga Jepang, yuk datang ke event AEFA, Anime Festival Asia. Event ini, event anime terbesar di Asia loh. Siapa tahu kamu dapat teman lebih banyak yang suka anime atau culture Jepang. Dan jangan lupa datang ke booth Fruity ya, karena banyak game seru untuk para wibu. Jangan lupa satu tanggal ya, tanggal 3, 4, 5 Mei di JCC Senayan. Yozaikuzo!